Misi kali ini kita gak boleh gagal lagi. Jangan sampai kita menyerah. Kita harus dapetin itu. Gak boleh kita nyesel. Kalau gitu, apa rencana kita? Pertama-tama, kita gak boleh bolong-bolong baca Al-Quran. Salat tarawih juga, dan jangan lupa salat tahajud. Kita harus memperbanyak sedekah. Kalau gitu, tahun ini kita harus dapatkan itu. Apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Bantuin apa? Nih, bantuin kerjaan. Buat apa sih, Dre? Saat kalian ngisi waktu luang, buat pahala juga kan? Daripada ngeluh terus. Gitu dong. Galau nih, Dre. Kenapa, Rul? Ya, gue pengen banget ketemu sama Rasul, tapi dosa gue banyak. Terus gue juga sholatnya bolong-bolong, amalan gue kurang. Lu udah coba menyantuni anak yatim belum? Anak yatim? Ya, kan ada hadisnya tuh. Kalau lu menyantuni anak yatim, lu bakal sedekat ini nih sama Rasulullah. Sedekat itu, Dre? Iya, dua jari ini nih. Wah. Hey, Dre. Lu ngapain, Rul? Mau kemana? Ayo kita ke panti yatim. Tapi ini lu yang bayar dulu ya. Lu duit gue. Bangun, yuk sahur yuk. Aduh, masih Mas Andre. Sahur, Bang, sahur. Ayo, cepetan. Aduh, Iba gak sahur deh, Mas. Kuat kok, Iba. Bukan masalah kuat gak kuat, Bal. Di tiap sahur itu ada keberkahannya. Masih banyak loh orang yang gak bisa sahur. Masa kita yang bisa sahur malah gak sahur sih? Yuk, bangun. Yaudah deh, 5 menit lagi ya. Balik, bangun. Aduh, Mas Andre. Tinggi masih ngatain orang aja penting bagus kan, Bal. Kenapa sih, Bal? Ngedumel aja, ngedumel itu, Mas. Kan gua tadi lagi ngangkat ini ya berat-berat, bukannya bantuin malah ngeledekin suruh nikah. Bal, siapa tahu dia itu niatnya buat ngedoain Iqbal biar cepet nikah. Ya kesel lah, Mas, bukannya dibantuin malah ngeledekin. Bal, ya berarti yang baik-baiknya aja, yang positifnya, yang negatifnya dibuang. Jadi kita gak sakit hati kan? Iya ya. Mas Andre kapan nikah? Bal!